Halo sahabat, di video kali ini kita akan membuat cappuccino ala-ala kafe di rumah menggunakan torabika cappuccino dan susu kental manis coklat. Yuk langsung saja disimak videonya ya. Kopinya kita pakai satu saset ya sahabat. Terus coklatnya jangan dibuang ya sahabat, ini kita pakai sebentar. Lalu susu coklatnya sedikit saja ya sahabat, ini untuk kita buat gambar sebentar. Lalu kita tambahkan air panas separuh dulu ya sahabat, lalu kita aduk sampai benar-benar larut ya kopinya ya.